Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ana munafa'a bi ulumi fi dalini amin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innani sesungguhnya aku ini hadani rabbi, aku telah diberikan petunjuk oleh Tuhanku ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa yubdalu, dan dibadalkan ia min mahali, daripada tempatnya, dari tempat siratim, lapas siratim mustaqim. Dan dibadalkan ya daripada mahal siratim mustaqim, tempat tuh maksudnya mahalnya, mahalnya itu siratim mustaqim itu ya ila siratim mustaqim, itu mahalnya adalah nasab ya. Ya, katakanlah sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk oleh Tuhanku ila siratim mustaqim. Ya. Jadi mahalnya nasab karena dia menjadi makhluk sani. Nah, dibadalkan mana? Dinan qayyiman. Makanya barisnya nasab, dinan qayyiman. Badal dari ya ila mahal ila siratim mustaqim. Agama yang lurus. Mustaqiman, yang lurus. Millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang musyrik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul katakanlah, inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, ibadati ibadahku, min hajjin daripada haji, wa ghairi dan lainnya, wa mamati dan wa mahyaya dan hidupku, hayati hidupku, wa ma mati dan mauti matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan, untuk Allah Tuhan yang memiliki alam. Ini ibadah yang ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bacaan doa istiftah atau iftitah. Seharusnya kita kalau sholat begini. Ya. Makanya pentingnya kita untuk memahami apa yang kita baca. Walaupun kita udah ngaji nahwu shorof, hendaknya kita perhatiin tuh. Kadang kita paham tapi kita nggak perhatiin. Baca aja lancar,
tidak diperhatiin, jadi kelancaran sehingga enggak ingat jadinya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, kita sholat tuh, ibadah kita, ya, haji dan lainnya, matiku, hidupku, matiku, itu untuk Allah. Jadi kita nih hidup ini adalah untuk Allah. Sholat kita, puasa kita, semuanya berbagai macam bentuk ibadah adalah untuk Allah. Hidup kita, mati kita untuk Allah. Jadi duit kita yang di laci, di bawah lemari, di bawah lemari, dalam lemari, di bawah baju, di bawah bantal, dalam ya berangkas, di bank, itu adalah lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbil alamin, Tuhan seluruhnya. Jadi duit kita semua untuk Allah. Itu harus kita tancapkan dalam-dalam di hati kita itu. Sehingga ketika kita sudah tancapkan di hati kita dalam-dalam, maksudnya yakinin itu, pahami itu, ngertiin itu, insya Allah entar alokasi uang kita, hidup kita, ibadah kita, mati kita, semuanya insya Allah akan lebih terarah kepada lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya untuk Allah, jadi mau ngapain aja ingat Allah semua. Itu harus kita tancapkan di hati dalam-dalam. Untuk Allah. Untuk kamu. Kamunya adalah Allah. Hidupku untuk kamu. Matiku untuk kamu. Ibadahku untuk kamu. Ya Allah, Rabbul Alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika, tidak ada sekutu bagi engkau baginya. Bidzalika, pada demikian itu salat, haji, hidup, mati, enggak ada yang lain selain Allah. Enggak ada sekutu, enggak ada selain Allah. Semuanya Allah. Semuanya Allah. Enggak ada yang lain. Wa bidzalika, dan dengan demikian itu ai tauhidi, tauhid itu hanya Allah. Umirtu, aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, aku adalah awal orang-orang yang berserah diri min hadzihil ummati, dari beliau. Jadi kita berserah diri semua, apalagi ini bulan Ramadan. Kita tumpahkan semua, segenap kemampuan kita, segenap pikiran kita, hanya untuk Allah. Enggak ada yang lain. Semuanya untuk Allah. Insya Allah. Orang yang selalu berpikir ini, insya Allah enggak ada yang negatif, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain, lebih-lebih kepada Allah, Rasulullah, semuanya positif. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la wizrun wa ziratun wizra ukhra.
summa inna rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Qul, katakanlah, aghairallahi abghi rabban. Apakah selain Allah yang aku tuntut akan Tuhan? Apakah ila'an aila atlubu ghairu? Artinya ila rabban itu ilahan Tuhan. Aila atlubu ghairu, aku tidak tuntut Tuhan selain Allah. Yang aku tuntut Tuhan hanya Allah. Wa huwa rabbu maliku. Rabbu artinya maliku. Dialah Tuhan yang memiliki kullu syai'in, setiap sesuatu. Jadi Allah yang memiliki sesuatu, apapun yang punya Allah. Semua yang baik, yang buruk, semua punya Allah. Kita ingin meraih kebaikan, minta sama Allah. Kita ingin terhindar dari keburukan, minta sama Allah. Kita ingin meraih cita-cita kita, jadi orang sukses dunia akhirat, minta sama Allah. Kita ingin jadi orang yang selamat dari dunia sampai akhirat, minta sama Allah. Kenapa? Karena semuanya Rabbu kulli syai'in, maliku kulli syai'in. Wala taqsimu kullu nafsin zanban, tidaklah mengusahakan oleh setiap jiwa zanban, akan dosa. Illa 'alaiha, kecuali atasnya lah tanggung jawabnya. Kecuali atasnya menjadi tanggung jawabnya. Jadi setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Kamu malas-malas, nanti kamu tanggung jawab. Lihat orang yang malas masa mudanya, masa tuanya akan jadi pecundang. Orang yang rajin masa mudanya, aku yakin insya Allah akan gemilang. Man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Jadi masa depanmu ada di tanganmu sekarang. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua di sini pasti semua ingin bahagia. Enggak ada yang ingin celaka, ingin susah, enggak ada. Maka gunakan masa mudamu baik-baik. Belajar, 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 belajar. Apa yang dibimbing oleh guru, ikutin. Disuruh banyak belajar, ikutin. Disuruh ngapal, apalin. Disuruh jauhin ini, jauhin. Kalau pengen berhasil, pengen sukses, jangan sia-siakan. Nah, ntar gue seriusnya kalau udah tua-tuaan dikit, si Anu aja jadi tuh, jadi juga jadi-jadian. Artinya enggak sempurna jadinya. Lihat orang-orang sukses jadinya itu umumnya adalah dari muda. Nabi jadinya dari muda, udah digelari dengan Al-Amin. Nabi digelari dengan Al-Amin dari muda. Bukan umur 40, bukan. Umur 40 udah pengangkatan pangkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin tuh masih muda.
Jadi al-aminnya masih muda. Udah disiapin nama Allah Subhanahu wa taala masih muda. 40 baru naik pangkat. Baru dikukuhkan menjadi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa udah dilihat tuh pantas? Kita pun begitu. Jangan tunggu 40 udah kenaikan pangkat. Masih segini ini harus benar-benar sungguh-sungguh. Jangan kamu buang-buang waktu main-main, jangan. Jangan bikin nyesel dirimu. Enggak bisa balik lagi. Enggak bisa balik. Gunakan akal cerdas kita. Otakmu dengan komputer cerdasan kamu. Komputer banyak menyimpan, otakmu lebih banyak lagi nyimpan. Cuma otakmu bergantungmu. Kamu supirnya. Mau disimpan apa kagak nih? Simpen jangan. Simpen tinggal tik. Tinggal tekan tombol ini. Simpen. Maksudnya gimana? Tinggal maunya. Ngapal. Mau diapalin enggak? Mau. Tinggal pencet. Kalau kamu mau ngapal, apa? Insya Allah. Sebebel apapun apa. Sepanjang enggak ada yang rusak tuh komputernya. Komputer otak kita. Kecuali rusak, rusak, error. Pencet, tek, error. Pencet, tek, error. Mana itu yang setengah, yang seperempat, satu ohm. Alias idiot. Nah itu error, itu baru gak bisa. Tapi kalau normal, insya Allah selemot apapun, entar akan, ya, seloading apapun, entar akan normal. Komputer selemut-selemutnya berapa lama, Mari? Jadi jangan nyerah. Buang jauh-jauh rasa malas kita, buang jauh-jauh. Ya. Wala taksimu kullu nafsin dzanban illa 'alaiha, dan tidaklah mengusahakan oleh setiap jiwa dzanban akan dosa illa kecuali 'alaiha, atasnya lah menanggung akibatnya, atasnya lah tanggung jawabnya nanti. Wala wizra waziratun wala wizra tahmilu nafsun, tidaklah menanggung oleh seorang jiwa waziratun asimatun, jiwa yang berdosa, wizra wizra nafsin ukhra, dosa seorang jiwa yang lainnya. Jadi kita enggak nanggung dosa orang lain, enggak. Nanti di akhirat anak sama orang tua masing-masing, anak-anak, orang tua-orang tua. Ya memang ada nanti syafaat itu ada. Itu kalau anak masih kecil dan meninggal dunia, ya. Masih kecil meninggal dunia itu bisa mensyafaati orang tuanya. Ya, itu anaknya itu udah di apa? Akikahkan. Masing-masing tuh anak sama orang tua semuanya masing-masing. Summa ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Tuhanmu tempat kembalimu. Fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun,
maka ia akan memberitakan kamu tentang apa yang kamu padanya perselisihkan. Nanti yang kita perselisihkan nanti Allah akan beritakan kepadamu. Apa aja? Agama. Yang kita perselisihkan dalam masalah agama, nanti Allah akan beritakan, akan beritakan. Ya. Yang kita persisikan dalam masalah agama, dalam masalah hukum juga termasuk. Makanya saya lebih ambil, lebih cenderung kalau ada khilaf pendapat ulama, kita ambil yang lebih aman. Halal, haram. Halal, haram. Masih bisa kita melakukan yang halal, yang halal aja. Artinya kita bilang haram aja. Bunga bank halal, haram. Halal, haram. Halal, haram. Haram aja dah. Masih bisa enggak nabung yang tempat yang halal? Masih bisa. Masih bisa nabung di bank syariah, masih bisa enggak? Masih bisa. Kecuali udah enggak bisa baru. Jangan bikin repot. Begitu. Dan yang lain-lain. Ulama berbeda pendapat lagi tentang apa? Ya. Kepiting halal haram, halal haram. Hah? Haram aja, masih banyak enggak makanan yang lain? Ikan yang lain masih banyak enggak? Ada ikan apa? Ikan peda, ikan teri. Ikan seler. Ikan seler. Ya belum lagi ikan yang enak-enak apa? Ikan udang. Masyaallah. Ikan cumi, oh no. Kerang macam-macam. Dari sekian banyak ada yang diharamkan, ada yang berbeda pendapat ulama. Tinggalin. Dan yang lain-lain pun begitu. Itu lebih aman. Sikap saya dalam keilmuan begitu. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fi ma ataakum in rabbaka sari'un wa innahu laghafur in rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Wa huwa alladhi, dan dialah Allah yang ja'alakum, yang menjadikan kamu khalaifal ardi, khalifah di muka bumi ini. Jadi yang jadikan kita ni Allah. Tuh Allah angkat kiai jadi pemimpin ini, pemimpin itu. Itu yang jadiin Allah. Jadi jangan mencela orang. Jangan mencela orang, jangan menghina orang, jangan. Karena yang angkat Allah masing-masing. Khalaifal ardi, khalifah di muka bumi ini. Kalau dulu Nabi, Rasul, sekarang para ulama, para guru-guru, yang angkat Allah. Khalaifah, jam'u khalifah, jam'u khalifah ay yakhlubu ba'dukum ba'dan fi'a, menggantikan oleh sebagian kamu akan sebagian lainnya padanya, pada muka bumi ini. Masya Allah. Jadi kalau yang angkat Allah, pahami kira-kira yang diangkat sama Allah yang baik, yang benar, yang baik, yang benar, yang rajin, yang malas, yang lurus, yang bengkok. Yang lurus. Bukan yang bengkok, bukan yang malas. Yang suka maksiat apa yang suka taat? Yang taat, bukan yang maksiat. Andai kata ada orang pembuat maksiat diangkat, dia menjadi besar, pengikutnya banyak, itu namanya istidraj.
Jadi kalau kalian kepengen jadi khalifah-khalifah Allah, jadilah orang yang lurus, jadilah orang yang rajin, jadilah orang yang benar. Disenang Allah, dicinta Allah, pasti bahagia enggak kira-kira? Pasti bahagia, pasti senang. Dicinta Allah, dicinta guru, dicinta orang tua, pasti bahagia. Dicinta mertua, pasti bahagia. Cari cinta itu. Kita pengen dapat cintanya Allah, cintanya Rasulullah, cintanya guru, cintanya orang tua, cintanya mertua, kita dulu yang cinta. Makanya hajat kita mengatakan apa? Ini ma'abbatka wa ma'ari matat, berikan kepada aku ya Allah ma'abbatka wa ma'ari matat, cinta kepadamu, ma'arifah kepadamu. Jadi dari kita, dari kita dulu, baru entar guru, baru kita, entar Allah sama kita, Rasul sama kita, baru entar guru sama kita, baru entar orang tua sama kita, entar mertua sama kita. Jadi kita dulu, apa yang sudah kita berikan untuk Allah, apa yang sudah kita berikan untuk Rasulullah, apa yang sudah kita berikan untuk guru, apa yang sudah kita berikan untuk orang tua, apa yang sudah kita berikan untuk mertua kita. Jangan pikirin beliau apaan berikan kepada saya, apaan enggak ada. Nggak bisa begitu. Kita dulu. Dan ketika kita memberi kepada beliau, jangan harap kembali, jangan harap ganti. Lupakan semua. Karena keikhlasan itu yang akan membuat bernilai pemberian kita. Tanyakan dirimu, apa yang sudah kita berikan buat Allah, buat Rasulullah, buat guru, buat orang tua, buat mertua, apa? Setelah itu, apakah kita sudah ikhlas? Hanya orang sombong yang mengaku dirinya sudah ikhlas. Kalau kita sudah bisa memberi, apalagi pada pakai pemberian sesuatu yang sangat mulia di diri kita, apaan? Yang paling kita cinta apaan kira-kira? Saya tanya kamu, yang paling kamu cinta apa? Jujur, apa? Apa enggak? Apaan? Jawab apa? Enggak apa-apa, jawab apa? Alvaro apa? Duit. Orang kalau dibagi duit enggak ada yang cemberut mukanya ya. Duit yang banyak apa yang dikit? Yang kita cinta yang dikit, yang banyak? Yang banyak. Makanya ketika ada orang sudah bisa memberi duit, memberi uang, kita ditebus olehnya pakai uangnya, itu digelari dengan Habib. Itulah
sifat Habib itu. Kata ya, Syekh Bayjuri dalam sarah, dalam sarah Fathul Qarib, ada tiga macam orang. Pertama shodiq. Shodiq itu man yafrahu li farahika wa yasanu li husnika, orang yang gembira karena gembiramu, orang yang sedih karena sedihmu. Duitnya belum keluar. Itu shodiq. Duitnya belum keluar, dia baru gembira aja. Duitnya belum keluar. Yang kedua, man yafrahu li farahika wa yahzanu li husnika wa takhallat mahabbatuhu fi a'dha'ika, orang yang sedih, orang yang gembira karena gembiramu, orang yang sedih karena sedihmu, dan cintanya masuk ke dalam tubuhmu. Artinya kalau kamu diapain-apain dia marah karena cinta kepada. Duitnya juga belum keluar. Yang ketiga ditambahin, wa yudika bima alihi, dia cinta karena, dia gembira karena gembiramu, dia sedih karena sedihmu, dan cintanya masuk ke dalam dirimu, dalam tubuhmu. Artinya dia marah kalau dirimu disakiti oleh orang, dan dia tebus dirimu dengan hartanya. Itu Habib. Walaupun kamu bukan keturunan Nabi, kita bukan keturunan Nabi, tapi sifat kita sifat Habib. Keluar duitnya untuk menebus kita, untuk belain kita. Keluar duitnya untuk belain kita, Habib. Bukan minta duit, bukan. Oh, minta duit belum jadi sifat Habib. Ya, kalau kamu mau jadi Habib, gitu. Sifat Habib. Bukan keturunan Nabi, bukan. Kita bukan keturunan Nabi. Nabi Adam. Kalau mau jadi Habib begitu. Ngeratisin orang, nebus, nebus juga. Orang-orang enggak bisa belajar, gara-gara kita orang bisa belajar. Itu namanya kita tebus orang. Jadi loh begitu kita. Kalau kita mau jadi, warfa'a ba'dukum faqa ba'din darajatin, dan Allah angkat sebagian kamu di atas sebagian lainnya, darajatin faqa ba'din darajatin, akan banyak derajat. Dengan apa Allah angkat? Bil mali wal ja'i, dengan harta dan pangkat, wa ghairi dzalika, dan lain demikian. Jadi diangkatnya dengan harta, orang ada tuh diangkat sama Allah hartanya banyak. Siapa yang kasih duit banyak? Allah. Warafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin, yang kasih duit banyak tuh Allah. Orang duitnya banyak aja, dari mana tuh ya? Allah. Enggak ada yang lain, enggak ada. Ada enggak orang mau dapat duit jadi enggak jadi? Tinggal teken doang akhirnya enggak jadi, Pak. Mohon maaf. Tadi kecelakaan jadi enggak jadi ke sini. Aturan mau dapat duit tinggal teken doang akhirnya enggak jadi itu.
biasanya tukang maklar tanah yang begini ya, tukang ngobyek. Allah belum kasih, tapi ada orang gampang aja duitnya. Ya Allah, itu orang duitnya dari mana ya? Ada aja duitnya tuh keluar aja ke air ngalir. Ini orang duitnya kagak habis-habis. Dari mana duitnya? Dari Allah. Dari Allah, harus yakin itu. Dari Allah, enggak ada yang dari yang lain, enggak ada. Sebabnya iya, doa orang tua, doa guru, ridho guru, ridho orang tua. Yakin itu, harus yakin itu. Wajah, kalau angkat juga dengan pangkat, pangkatnya tinggi. Masya Allah. Duitnya banyak, pangkatnya tinggi. Masya Allah. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain demikian. Allah yang angkat tuh jadi ustaz, jadi kiai. Hakikatnya Allah. Walaupun perantaranya orang tua, perantaranya guru. Perantara tuh. Tapi jangan lupain tuh. Guru, orang tua, jangan. Walaupun orang tua cuma doain doang. Ya, guru ngajarin. Jangan lupa diri. Kalau kita lupa diri, lupakan beliau. Lambat laun akan turun. Turun, 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 hancur. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat ini. Ya, ancaman keras buat orang yang enggak pandai bersyukur. Inna adzabi lasyadid. Ancaman keras. Jangan sampai kita jadi orang yang enggak pandai bersyukur. Liyabluwakum liyakhtabirakum, supaya Allah uji kamu. Fima atakum, pada apa yang Allah berikan kamu. Jadi Allah berikan kita, Allah uji. A'taukum iya'u liyazharal muti'u minkum wal asi. Allah berikan kamu kepadanya supaya tampak orang yang taat di antara kamu dan orang yang maksiat. Siapa gerangan? Allah sama-sama kasih, dia dikasih, si A dikasih, si B dikasih, si C dikasih. Mana kira-kira yang bersyukur sama Allah? Jadi ketika kita dikasih itu hati-hati, bahkan lebih hati-hati daripada yang enggak dikasih. Lebih ekstra hati-hati yang dikasih sama yang enggak dikasih. Lebih banyakkan mana orang yang diuji dengan kekayaan namun diuji susah, yang taat mana banyakkan? Susah ya. Makanya penduduk surga lebih banyak orang kaya, orang miskin. Berarti yang lebih banyak lulus adalah diuji susah. Maka ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah, harus ekstra hati. Apa aja dilebih, lebih dikasih, lebih dari yang lain, duitnya banyak, pangkatnya tinggi, orangnya ganteng, orangnya cantik. Apa aja semuanya, lebih hati-hati. Ekstra hati-hati. Karena banyak orang yang tidak lulus dari ujian itu. Ujian di atas, ujian senang. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaannya. Liman asahu, kepada orang yang maksiat kepada. Jadi jangan sedikit pun kita berbuat maksiat, berusaha semaksimal mungkin kita taat sama Allah. Qulil haqqa walau kana muran, katakan yang ah sekalipun itu pahit, sekalipun diri kita, kalau diri kita salah, bilang salah. Sekalipun keluarga kita, abang kita, adik kita, anak kita, kalau emang itu salah, salah. Jangan kita bela-belain, jangan. Tapi tentu dengan pakai adab dan akhlak yang mulia. Memang maksud kamu baik, nak, dek, pak, paman.
tapi kamu salah nak. Dengan cara yang lain. Inna rabbaka sami'ul iqa. Cepat siksanya bagi orang yang maksiat. Jangan kamu sekarang kamu santai-santai, enak-enak maksiat, nanti senang. Yang benar-benar aja belum tentu ya. Jadi jangan main-main. Wa innahu laghafurun lil mu'minina rahimun bihim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun untuk orang-orang yang beriman lagi Maha Penyayang bihim kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni lagi disayang. Amin.